Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel 83. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya, dan diberi kelimpahan rezeki oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Oke, kali ini kita akan membahas tentang rematik otot ya. Jadi penyembuhan yang bisa dilakukan sendiri ya. Yakni dengan cara rematik otot ya. Nah, melalui pijat refleksi teman-teman. Lakukan yakni pada titik B ya teman-teman, titik B. Nah, ini kisaran ini teman-teman. Nah, penyakit rematik otot atau ini tergolong penyakit yang sukar disembuhkan. Gejala awal dari rematik pada umumnya rasa kesemutan pada bagian bersangkutan. Bila dibiarkan berlanjut menjadi sakit dan nyeri, bahkan akan lumpuh. Usaha penyembuhannya adalah pijat darah dan bagian bersangkutan, misalnya di bahu ya, di bagian telapak kaki, di bagian kelingking ya, ibu jari ya. Referensinya dari ini ya teman-teman. Nah, ini B teman-teman. Nah, titik A di bawah telinga ini ya. Sama ini ibu jari ya. Ini pusat saraf juga nih, C ya teman-teman ini. Jadi kalau santai lagi nonton TV bisa titik B teman-teman ya. Titik B di sini teman-teman. Sini teman-teman ya. Ini ya. Jadi kita nggak ngawur bijinya. Ini teman-teman. Sesuai gambarnya ya. Kita lakukan selama 3 hari sekali teman-teman, 3 hari sekali ya, atau sehari juga sekali nggak apa-apa ya, nggak apa, hanya udah cukup ya, 15 menit cukup ya sudah. Nah, ini diambil dari narasumber referensi sebuah buku ya, hasil penelitian salah satu kami ya, pijat refleksi resep ramadhan teman-teman. Jadi semua kaki ini dari ini ada sarafnya ya. Nah teman-teman bisa lakukan itu ya, jadi dipijit teman-teman, dipijit belah sini teman-teman ya. Ini titik B sambil nonton TV dipijit teman-teman, sini sama sini teman-teman ya, titik B. Ini untuk tangan ya, untuk kaki sama teman-teman, ini jempol. Rematik ototnya, semoga bermanfaat. Terima kasih, jangan lupa komen, share, and subscribe channel 83. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.